dan beberapa kementerian polri dan kementerian negeri. Kenapa kita berbasis dari itu? Karena dari situ akan terlihat seperti apa para penegak hukum kita dan juga hukum yang berlaku di masyarakat itu perkembangan dan situasinya. Nah, kita mengambil ada sekitar 352 putusan itu terdiri dari 275 putusan pidana dan 77 putusan perdata. Mengapa kami menganggap ini penting? Yang pertama, karena kami merasa terbebani teman-teman masyarakat sipil dan juga para pihak terkait perbaikan penghinaan di Indonesia ini sudah terlanjur. Pemerintah tidak ada perhatian lagi untuk isu ini. Kami sebagai gerakan yang kesepian dan tidak ada para pendukung yang mau membantu mewujudkan perbaikan ini. Kita bisa tengok belakang tahun 2008 teman-teman LBH dan IG gagal judicial review kan pasal-pasal pencemaran nama yang ada di Kuhp pasal 10, 13, 13 dan 21. Kemudian di tahun 2009 kami CCR dan teman-teman juga gagal judicial review pasal 27 ayat 3. Meskipun mungkin di ranah pers sudah ada sedikit perbaikan kemajuan dengan adanya SEMA 2008 tentang penunjukan saksi ahli, tapi juga perlu diingat bahwa undang-undang tadi itu ITE dan pasal-pasal pencemaran nama di KUHP masih hidup yang sekarang juga bisa dibuat teman-teman luar kawan. Yang kedua, kenapa penting? Karena perkara penghinaan ini sebenarnya perkara yang sangat sering terjadi di kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena banyak sekali kita temukan dan juga dari analisa tulisan itu seringkali sengketa itu adalah berawal dari hanya dari rasa tersinggung, sakit hati, sekalipun itu di ranah pejabat publik. Nah, tapi perkara yang seperti itu banyaknya tidak diikuti dengan jaminan peraturan yang kuat untuk permasalahan itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja karena jaminan kebebasan berekspresi sangat penting di dalam kehidupan berdemokrasi. Yang keempat, karena negara Indonesia kita ini sudah sangat ketinggalan dari negara-negara lain. Tidak usahkan negara maju, mungkin kita bisa tengok ke negara ASEAN dan bahkan Timor Leste. Mereka sudah mencabut undang-undang pencemaran nama pasal-pasal pencemaran nama dari KUHP mereka. Mereka lebih menggunakan pendekatan skema perdata. Dan beberapa juga sudah punya undang-undang pencemaran nama baik sendiri. Itu mengapa kami menganggap kira-kira seperti itu. Dari putusan-putusan yang ada yang kita analisa itu juga menunjukkan beberapa pertemuan yang kami kira bagus untuk sebagai bahan bijakan awal langkah kita untuk melakukan perbaikan norma pembinaan di Indonesia. Misalnya dari sisi banyaknya pemenjaraan realitas peradilan itu sudah para pihak pengadilan itu sudah meninggalkan pola hukum penjara khususnya di tingkat banding atau pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Terlihat dari tren yang kita analisa itu dari 126 putusan penjara di tingkat PN itu berkurang menjadi 94 di tingkat pengadilan negeri dan berkurang lagi menjadi 75 di tingkat PN. Dan hal yang menarik lainnya adalah bahwa proses pemeriksaan di Mahkamah Agung juga mereka dalam melakukan koreksi, ada pula diperbaiki bahkan membatalkan putusan di tingkat pertama dan terhadap perbuatan yang dianggap mempunyai dosa. Itu suatu kemajuan yang bisa menjadi awal yang baik. Kemudian di sisi lain kita juga bisa melihat tentang
ini hanya mengejar mandat FFWR di muka umum untuk kepentingan umum dan karena terpaksa untuk perlindungan. Itu ada beberapa kejelasan yang kita temukan. Yang pertama adalah soal kebenaran pernyataan atau truth. Nah, kemudian juga culture abuse. Perluasan dimensi ini akan menjadi apa ya, catatan anu ya, bisa untuk hal-hal awal yang menjadi hal yang baik. Putusan-putusan peradilan terkait penghinaan. Nah, di sisi lain dari hukum pidana, terutama pidana, dari putusan-putusan pidana, kita melihat bahwa pasal-pasal yang sering digunakan oleh para pihak itu adalah pasal 310 ayat 1, yaitu penistaan secara lisan. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena masyarakat masih menganggap bahwa penistaan secara lisan akan lebih mudah untuk dibuktikan. Nah, ini terkait dengan tadi bahwa seringkali masalah fitnah itu hanya berasal dari rasa sakit hati dan tersinggung. Jadi banyak yang menggunakan pasal ini. Kemudian dari sisi kita juga melihat, mencoba menganalisa dari sisi para pihak yang berperkara. Dari setiap putusan itu yang kita jadikan data riset, kita melihat bahwa pejabat publik itu masih menempati posisi tinggi sebagai korban atau pelapor dari masalah pidana. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini KUHP pasal-pasal pencemaran nama baik masih berat sebelah, yaitu hanya untuk melindungi mereka. Sedangkan dari sisi usia, kita juga mencoba menelaah, rata-rata usia adalah 41 hingga 46. 41 untuk perempuan dan laki-laki, perempuan sorry, 46 untuk laki-laki. Ini menunjukkan juga korelasi bahwa sebenarnya para pelaku adalah orang yang sudah pada tingkat dewasa dan mereka sadar akibat dari perbuatan itu apa. Terkait dengan ini, kita terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu kita menyarankan agar terdapat upaya untuk rekodifikasi atau penyatuan kembali delik-delik penghinaan karena yang masih tersebar di luar KUHP. Karena kita juga melihat masih ada sekitar 5 produk legislatif yang masih mengatur soal itu, soal pidana penghinaan. Yang kedua, kita juga menyarankan terutama pada Mahkamah Agung agar lebih mengedepankan penggunaan ketentuan pasal 14A, 14F KUHP. Kemudian juga menyelaraskan ketentuan penghinaan dalam KUHP dan KUHP Perdata dengan ketentuan dan norma hukum internasional. Kemudian yang terakhir, terutama mungkin kepada kepolisian, kita menyarankan supaya mereka juga mengupayakan sebagai penyidik awal, mengupayakan pada tingkat restoratif justice, menyelesaikan, mengutamakan penyelesaian perdamaian. Nah, untuk yang terakhir ini, sepertinya memang di Mahkamah Agung sudah mulai tumbuh paradigma itu. Kemarin ada sedikit informasi dari bapak-bapak di Mahkamah Agung tentang paradigma ini. Tapi kembali itu masih paradigma, tapi saya merasa itu juga awal yang baik. Memang banyak hal yang kita jumpai baru ada perubahan-perubahan itu di level pengadilan di Mahkamah Agung. Sementara di institusi penegak hukum lainnya dan di DPR dan pemerintah itu sendiri belum ada upaya-upaya yang mengarah ke perbaikan. Itu dari sisi pidana dan beberapa rekomendasi terkait. Mungkin teman saya yang ini masuk dari salah satu peneliti dari riset ini juga mau menambahkan soal datanya mahal.
Ya, terima kasih Pak Denny. Tadi sudah disampaikan mengenai beberapa hal ya terkait dengan hasil analisis kita, khususnya di bidang pidana. Dan saya akan menambahkan sedikit, akan tetapi mengenai hal perdata, terdapat beberapa hal yang menarik juga ya dari sisi perdata. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdata itu kecenderungannya tidak jauh berbeda dengan pidana mengenai dari para pihak ya, bahwa pasal-pasal penghinaan di dalam KUH perdata itu lebih berpihak kepada untuk melindungi kepentingan pejabat publik lah intinya kita bilang, bahwa walaupun memang yang menjadi korban ya atau sebagai pelapor atau yang menggugat ke pengadilan itu adalah masyarakat biasa, akan tetapi pejabat publik itu tetap menempati peringkat yang besar juga masih. Nah, setelah kita membandingkan dengan pidana tadi itu, ya menunjukkan bahwa pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan penghinaan yang ada di Indonesia ini itu sejauh ini lebih berpihak kepada untuk melindungi kepentingan publik. Nah, ini berbahaya sebetulnya di alam demokrasi seperti di Indonesia ini ketika kita ingin mengumumkan satu suasana yang nyaman, aman gitu untuk berekspresi atau mengeluarkan pendapat dan berbagai macam lainnya. Nah, pasal yang banyak digunakan di dalam menggugat ya, melakukan gugatan ke pengadilan itu adalah perbuatan melawan hukum, karena memang ini mudah untuk dia tidak perlu menunggu putusan dari peradilan pidana. Seseorang yang merasa dirinya sudah dihina atau masuk dalam kategori penghinaan di dalam undang-undang, maka itu sudah bisa langsung digugat melalui peradilan dengan pasal perbuatan melawan hukum. Walaupun di sisi yang lain ini menimbulkan satu kesulitan bagi penggugat untuk membuktikannya. Nah, beberapa hal lainnya yang penting juga kami sampaikan bahwa mengenai gugatan material dan gugatan imaterial. Nah, di dalam penelitian kita ini menunjukkan bahwa seseorang yang menggugat itu lebih menunjukkan kegeramannya ataupun ingin membalaskan lah setimpal kepada yang berbuat tersebut, yang dianggap berbuat menghina terhadap dirinya tersebut, dengan tuntutan ganti rugi yang sangat fantastis. Di dalam penelitian kita ini tuntutan 1 miliar itu sangat mendominasi dari tuntutan ganti rugi oleh penggugat itu dari sisi materialnya. Itu juga dengan imaterial itu tuntutannya rata-rata di atas 1 miliar, walaupun kemudian di putusan peradilannya itu sangat jarang digabungkan yang di atas 1 miliar itu. Ganti rugi maksimal yang digabungkan MA pada kisaran lebih berkisaran 100 sampai 500 juta itu paling tertinggi, dan itu pun hanya dalam 2 kasus dari penelitian kita ini. Sedangkan imaterial itu berkisaran antara 10 sampai 50 juta dan itu pun hanya 5 kasus. Nah, ya itu dari sisi perdatanya. Mengenai pidana, barangkali perlu saya tekankan juga mengenai perkembangan dari itu ya, bahwa memang dari realita yang kita lihat, kita analisis dari penelitian ini, banyak hal-hal yang menarik sih sebetulnya itu bisa dijadikan bahan bagi masyarakat kita lah, ataupun dari pemerintahan sendiri untuk sesegera mungkin merevisi daripada atau paling tidak meninjau ulang pasal-pasal yang mengenai hukum penghinaan ini. Kita melihat dari misalnya sebagaimana sudah disampaikan mengenai pemenjaraan itu di dalam tren pengadilan putusan peradilan itu cukup positif. Dari 205 tuntutan untuk penjara itu hanya 126 dikabulkan di PN.
itu pun dikurangi, berkurang kembali jumlahnya dalam putusan PT sebanyak 94 dan DMA turun kembali sampai 75. Nah, ini berbanding lurus pemahaman kita bahwa hukum penghinaan ini memang sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan ke pidana ketika kita melihat hukuman bebas dan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kita melihat misalnya hukuman percobaan itu dari 26 tuntutan itu digabungkan di PN itu sebanyak 46. Dari 63 tuntutan percobaan itu di PN digabungkan 73, kemudian di PT 46, kemudian di MA 37. Begitu juga dengan membebaskan, pembebasan daripada yang dituntut itu dari 59 di PN putusan bebas, kemudian di PT 6, kemudian di MA cukup fantastis yaitu 67 putusan. Nah, ini mengarahkan pikiran kita kepada bahwa pidana penghinaan ini memang sudah tidak terlalu relevan untuk kita pidana. Sebagaimana yang kita lihat juga dalam perkembangan dunia saat ini, bahwa hukuman hukum penghinaan itu sebaiknya memang sudah lebih baik untuk kita arahkan ke keperdataan saja. Ini juga untuk mewujudkan sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, untuk mewujudkan bagaimana kita merasa nyaman, aman dalam mengeluarkan pendapat, dalam kritik untuk perbaikan misalnya. Walaupun ya tidak hal-hal kebebasan berekspresi ini memang dibatasi. Yang menjadi catatan adalah bahwa kebebasan berekspresi itu dibatasi guna untuk menjadi kebebasan berekspresi itu sendiri. Begitu dari saya, terima kasih. Misalnya yang di undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 itu kan
jauh berbeda dengan yang di KUHP. Jadi kita meninjau ulang dari yang pengaturan yang di luar KUHP itu, kemudian di hanya disatukan saja. Jadi cukup satu lah di KUHP saja. Yang di itu kan kalau itu yang di luar KUHP masih tetap ada, akan ada tumpang tindih pengaturan, disharmonisasi pengaturan undang-undang dan republikasi. Untuk dijatuhi hukuman penjara. Akan tetapi ini
hal ini kita pertahankan, di mana kita merasa bahwa ke depan ini akan lebih superior dalam ini, dalam mengancam, dalam menakuti masyarakat kita untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu logikanya kalau menurut kita. Terlihat juga bahwa meskipun semangatnya pemerintah dan DPR sudah ada dalam hal ini adalah pemenjaraan, terlihat dari produk-produk legislatif itu, dan mereka juga tetap mempertahankan pasal-pasal karet pencemaran nama dalam KUHP, tapi di pengadilannya tidak, di pengadilan penjara itu menurun dari yang tadi 205 kemudian menjadi 126, turun 94, 75. Itu kan artinya sudah terjadi perubahan paradigma juga. Dan untuk di ranah pers juga sepertinya sudah mulai ada perbaikan juga untuk menggunakan mekanisme perdata dan permohonan maaf pemulihan rehabilitasi maaf. Thank you.
sedikit. Nah, ini yang pidana itu dari ya semua itu dan itu ada keterlibatan dari ketua RT, kepala desa, camat, komite sampai PNS. Nah, di sini yang kita banyak catat yang banyak menjadi pelaku ya, pelaku dari iya, anggota DPR. Anggota DPR ini lebih banyak menjadi pelaku yang banyak dituntut. Sementara yang menjadi korban itu adalah pimpinan badan atau lembaga negara tadi itu. Wakil bupati atau wakil bupati ini menempati posisi yang cukup tinggi, saya kira sebagai merasa dirinya sebagai korban itu ada 14 kasus. Jadi bupati merasa seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada pendemo, hal-hal yang kecil sebetulnya pendemo mengucapkan kata-kata yang kata-kata yang dianggap bupati itu tidak senang, melukai harga dirinya, misalnya kan dilakukan di orang-orang banyak. Ini kemudian dijadikan alasan bagi bupati untuk melakukan gugatan dan melakukan tuntutan. Nah, gitu. Selain itu memang ada kepala desa cukup banyak juga, ada 9. Kemudian perangkat desa sama kepala perangkat desa itu ada 4. Kemudian PNS itu ada 9. Pejabat tingkat nasional misalnya kalau presiden itu ada satu perkara kita dapat gitu ya. Anggota DPR itu tergabung anggota DPR jadi sama anggota DPR itu. Tapi kalau dalam analisis saya kemarin itu lebih banyak anggota DPR, banyak anggota DPR yang melakukan itu, yang menjadi korban gini, yang melakukan gitu. Seperti misalnya ada antar pejabat negara juga ada, misalnya bupati Aceh misalnya dengan anggota DPR RI misalnya mereka juga terlibat, ada kasus juga mengenai itu. Kalau dari sini kalau kita melihat dari jumlahnya, pihak korban yang merasa dirinya sebagai yang dihina itu pertama adalah pimpinan lembaga negara, kemudian masuk ke bupati atau bupati, kemudian masuk ke PNS, dan anggota DPR. Itu totalnya sebagai korban itu ada 5, sebagai pelaku itu ada 10. Level bupati, level daerah itu di daerah, pejabat publik di daerah itu sangat mendominasi daripada yang ke pejabat.
dari dunia maya juga sudah sangat rentan gitu, termasuk gangguan penelitian kita ini termasuk masyarakat biasa sama pers itu sangat.